segala suasana semua sikap lagi bergaya. Terima kasih hadirin semua daripada saya dan View Malaysia. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan. Inilah permintaan daripada produksi agar saya membawa suasana majlis perkahwinan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya mohon untuk sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk pengacara majlis yang agak tampan di atas pentas sekarang. Saya ingin rakamkan tinggi rasa penghargaan kepada rakan-rakan media dan juga tetamu-tetamu yang hadir pada siang yang cukup indah ini dan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami untuk menzahirkan dan memeriahkan lagi majlis pelancaran drama terbaru View Original iaitu Ijab Kabul. Kembali untuk saya perkenalkan diri saya, nama saya Hadi Arbi dan insyaAllah saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang hari ini. Teruja sekali untuk bersama semua dan saya harap kita semua berasa gembira. Dan sebelum kita teruskan lagi dengan susunan secara majlis kita, apa kata saya ingin ucapkan terima kasih dahulu. Saya nak dengarkan tepukan yang paling-paling gemuruh untuk tuan rumah kita View Malaysia. Sudah tentulah Ijab Kabul membawakan suasana yang sungguh berbeza. Daripada awal pintu masuk tadi, saya rasa ramai sekali dikagumkan dengan dekorasi yang cukup indah ini. Kata tuan punyanya, ini adalah dekorasi bertemakan Central Park in New York. The wedding under the autumn ke spring in Central Park, New York. Musim bunga di New York. Thank you very much for joining us here in Central Park, New York. And of course, bringing us this beautiful, beautiful decoration other than View Malaysia is this power couple in front of me. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Rekha Timur. Mumtaz Enoso Fares! Dila sikit. Muntas, Haji Fahir, silakan. Nah, ini dia kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk dekorasi yang dapat kita saksikan. Dan sudah tentulah tidak sempurna majlis kita tanpa kehadiran rakan-rakan media yang akan membantu kita untuk mewar-warkan View Original. Terima kasih rakan-rakan media. Boleh kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk rakan-rakan media kita. Thank you very very much as well. Dan sudah tentulah warga daripada View Malaysia mengucapkan selamat datang juga kepada pelakon-pelakon daripada Ijab Kabul yang turut bersama-sama dengan kita. Cantik manis berbusana putih macam pengantin padan kita rasanya. Berikan tepukan juga untuk Azira kalau boleh. Tepukan sekali. Dan juga di sebelahnya nampak apakah plot twist-plot twist yang akan tampil di dalam Ijab Kabul. Kita berikan juga tepukan paling gemuruh untuk Fadlan Hosin. Dan seorang lagi di sebelahnya yang mencipta nama bukan saja di Malaysia tetapi juga di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk India. Suri Allah. Baiklah, saya akan menikmati suasana yang indah ini dan saya inginkan sepanjang magical moments yang kita kongsikan di majlis pelancaran Ijab Kabul ini bantu saya untuk kita buat layankan ke social media kita. Gunakanlah hashtag yang telah diberikan. Saya umumkan berulang-ulang kali 3 hashtag yang akan kita gunakan yaitu Ijab Kabul, hashtag View Original dan juga hashtag View Malaysia. Dan untuk semua gambar jangan lupa juga tag di social media View Malaysia, at View Malaysia. Baiklah hadirin, untuk peluang semua, View adalah platform penstriman video over the top terkemuka PCCW yang kini berada di 16 pasaran di Asia Timur Tengah dan juga di Afrika Selatan dengan hampir 70 juta pengguna. Jadi pelbagai kandungan, tempatan dan antarabangsa tersedia ada di platform View, termasuklah yang paling dinantikan yaitu drama siri View Original. Dan yang paling saya minati sendiri sudah tentulah yang selalu saya tonton, keluarga Bahar Doman. Baiklah, kalau kita nak tahu apa kandungan lain yang terbaru di dalam View, hadirin jangan lupa untuk sama-sama kita follow account media sosial @viewmalaysia.
Jadi sebelum kita ke atur cara seterusnya, apa kata sama-sama saya mohon untuk semua kita tumpukanlah perhatian kita di pentas majlis dengan segala hormatnya menjemput Emilia Irwani Roslan, pengarang dan produksi View Original Malaysia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Tepukan yang paling gemuruh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata ucapannya ada setengah jam, jadi harapkan semua. Silakan. Tak baik macam tu, eh. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Hopefully semuanya sihat dan juga selesa berada di majlis pelancaran View Original kami yang keempat, iaitu Hijab Kabul. So, kita dah praktis semalam. So, hopefully hari ini saya cakap dengan sangat lancar. Actually, I'm so excited nak share cerita Hijab Kabul ni dengan semua orang, para media, to our cast and crew, to our guests yang ada pada hari ini. Yang mana Hijab Kabul ni, macam Hari dah mention tadi, kita ada 3 orang pelakon Malaysia yang berbakat, yang berbakat besar, yang menjadi teraju utama untuk View Original kami yang keempat pada tahun ini, Hijab Kabul, iaitu Azira Syafinaz, Fadlan Hazim, Idil Zuri, Alauddin. And of course, our supporting cast yang ada, I rasa semua kat belah sini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, yang terlibat di belakang tabir, yang mana pada saya tanpa sokongan dan usaha semua yang ada di sini, tak mungkin kita akan berada di sini lah pada hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang sudi hadir di majlis kami yang pada saya sangat indah, you know, dengan dekorasi yang putih, dia semua sesedap, mata memandang sejuk je kan. Tuan-tuan dan puan-puan, mewakili View Malaysia, saya berbangga untuk mengumumkan bahawa setakat pada bulan Ogos yang lepas, kami telah berjaya mencapai hampir 61 juta pengguna aktif bulanan yang mana berada di 16 pasaran di masyarakat. Okay, so again, saya suka nak cakap, saya suka dengan you know, dengan dekorasi yang ada pada hari ini. So to me, today adalah hari yang sangat special, hari yang sangat istimewa buat kami di View Malaysia, you know, dengan lokasi yang dihiasi dengan tema all white, wedding like a fairy tale. Rasa tadi Hadi dia mention benda lain kan, so but I would like to mention that, you know, the tema all white wedding like a fairy tale yang didekorasikan khas oleh Reka Timur. Thank you so much Reka Timur, you know, we're so glad to have you guys sama-sama dengan kita untuk menjayakan majlis pada hari ini. Selain itu, saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada our penaja lokasi kita pada hari ini, iaitu Royal Chulan Kuala Lumpur. One more thing, terima kasih juga kepada Amaze, our official designer, yang mana you guys akan lihat sekejap lagi. I think that's the surprise lah. Sekejap lagi kita akan tunjukkan, okay? So, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat lagi masa awal-awal kita nak buat cerita Hijab Kabul ni, kata-kata dari pencetus idea Hijab Kabul, iaitu Puan Nadia Han, yang mana dia cakap dekat kita, nak cari dewan lagi susah nak cari daripada nak cari pengantin. Persiapan perkahwinan itu mungkin akan jadi lebih payah daripada sebuah perkahwinan itu sendiri. So itulah perkara yang terjadi dekat Diana Masrin kita, iaitu Azira Syafinaz dalam Hijab Kabul, yang mana sentiasa mahukan kesempurnaan dalam majlis perkahwinan dia, yang mana berjaya dapat apa sahaja yang dia nak demi sebuah perkahwinan yang orang kata sempurna. But of course, kalau dalam cerita tak ada konflik, tak cerita lah kan. So, bila lagi 8 bulan nak ke majlis perkahwinan yang diidam-idamkan oleh Diana, tunang dia ni tak putus. So, you can imagine
macam mana dia rasa lagi 8 bulan nak ke majlis perkahwinan yang yang pada dia akan jadi sangat grand. And then you know, satu Malaysia dah tahu. Kenapa satu Malaysia dah tahu? Sebab Diana Masrin adalah music producer yang terkenal dekat Malaysia. So satu Malaysia dah tahu Diana nak kahwin. Diana seorang yang perfectionist, so tak mungkin Diana nak patah balik, nak kata dia cancel perkahwinan. You know, so apa yang dia buat, kat situlah start dia punya plan gila dia nak cari pengantin. Tak tahulah pernah wujud tidak dekat dalam Malaysia ni, kat dalam hidup kita ni, bila majlis tak jadi tapi nak jalan juga. So kat situlah bermulanya cerita plan-plan gila Diana, yang mana dia nak cari pengantin dia, nak cari pengganti tunang dia dalam masa 8 bulan. So kat situlah wujudnya Kai, Fadlan Hazim, which is Diana's wedding planner, Mat, Diana punya runner dekat office, yang dalam masa yang sama berangan nak jadi penyanyi terkenal. You know, yang terlibat sekali dalam dalam plan gila dia ni. So soalannya, adakah Diana jumpa dengan pengganti dia, pengganti tunang dia, ataupun adakah Diana akan meneruskan juga perkahwinan yang diidam-idamkannya? So, kalau nak tahu, kena tonton Ijab Kabut di View bermula esok. Okay? So penonton View boleh menonton siri Ijab Kabut ini di aplikasi View, App Store, Google Play, Huawei App Gallery, ataupun di website www.view.com. Penonton juga boleh menonton dengan menggunakan TV pintar Prism Plus. Tadi Hadi pun dah sebut juga akan ada salah seorang guest kita yang bertuah yang akan balik dengan satu unit Prism Plus. Siapa orang tu, mari kita doa sama-sama supaya orang dapatlah. Okay? So bagi View, kami tetap committed dalam menyediakan platform serantau bagi kandungan kreatif, hasil penerbit dan juga bakat-bakat tempatan, yang mana kami letakkan dia di bawah jenama View Original. Last but not least, I would like to say thank you very much to our View family, View Malaysia. Dekat sana banyak juga, you know, my View Original team, my co-lead Steven Lim, my producer Joanne from JZ Pictures, JZ Pictures team, my director mana ya? Director Falik Sharif, Ma Movies, our head writer Nadia Han, and the writing team, our cast and crew for your tremendous support, commitments daripada mula sampailah ke hari ini dan sampailah kepada tayangan episod 1 hingga episod 10 yang akan bermula pada esok. Kita akan start tayangkan 2 episod pada setiap hari Khamis. So bagi mewakili View Malaysia, saya dengan ini merasmikan pelancaran siri romantik komedi Ijab Kabut, iaitu siri View Original yang keempat bagi View Malaysia pada tahun ini. Jom kita saksikan official trailer Ijab Kabut. Thank you. Jangan sampai overpowering. So that's what I presented to you. Itu dia. Berikan tepukan mereka beruntung dengan Timur. Dan tibalah saatnya sekarang ini untuk saya buka pentas kita kepada rakan-rakan media yang ingin bertanyakan mungkin soalan-soalan kepada tim daripada View dan juga para pelakon dan pengarah. Saya persilakan sekali lagi Emilia Irwani Rosnan untuk naik atas pentas. Pengarah muda kita Falik Sharif, kita persilakan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Dan sudah tentulah kita ingin dengarkan juga daripada main cast ataupun pelakon-pelakon utama Azira Syafina, Fatlan Hazim dan Lidia Zuri. Apa boleh? Kita persilakan. Baik, saya akan bersama-sama dengan rakan-rakan media untuk sama-sama kita kongsikan pertanyaan dan juga jawaban yang ingin kita dengarkan daripada tim View Malaysia. Mungkin pengarah dan juga pelakon. Boleh ada rakan-rakan media yang bersedia untuk soalan-soalan yang ingin dipertanyakan? Sudah ada yang bersedia belum? Semua sudah sekian lagi nak tanya. Ada semua? Ada yang nak bertanya? Kalau belum mungkin saya buka dulu. Ya, saya buka dulu. Mungkin pertanyaan pertama saya serahkan terlebih dahulu kepada tim daripada View Malaysia.
Jadi tadi Emilia maklumkan kepada kita bahawa ini adalah yang keempat view original yang dikeluarkan. Jadi kalau daripada view sendiri, apakah keistimewaan Ucap Kabut ini berbanding dengan drama view original yang lain, tiga yang sebelumnya? Mungkin Emilia boleh ceritakan. Silakan. Rom-com yang sebuah cerita romantik komedi yang I would say lain sikit daripada rom-com yang kita ada. Macam tadi saya cakap pasal, you know, perkahwinan. So macam mana seseorang tu cuba nak menyelamatkan perkahwinannya. And then kedua, of course, dari satu you know, dari satu projek ke satu series yang lain, kita cuba untuk mengekalkan ataupun menaikkan lagi quality of the series, sama ada dari segi technical ataupun dari segi jalan cerita tu sendiri. Rom-com, tapi kalau saya tengok view rom-com ada horror, ada fantasy, ada, tetapi kalau kita lihat tema yang dibawakan Ucap Kabut ini agak jauh berbeza dengan tema-tema yang sebelum ini yang dibawakan oleh View. Macam mana dapat inspirasi, adakah cari daripada pengantin-pengantin yang ada ataupun pengalaman Emilia sendiri ke, macam mana? Tak mungkinlah pengalaman saya kan. Inspirasi tu macam saya cakap tadi, itu datang daripada pencetus idea tu sendiri. And again, nak cakap tentang tema, so of course dari kita cuba untuk membawakan pembaharuan. So takkan kita nak bawa cerita yang sama daripada apa yang kita dah ada sebelum ni kan. So this is something to me, something fresh for the audience. Mungkin orang kata memberi idea juga kalau lah berlaku kepada sesiapa di luar sana. So saya rasa the tema yang lain tu, dan dalam masa yang sama dia bagi kita challenge lah, you know, challenge macam mana kita nak buat benda ni dia nampak real, and then dia nampak convincing for the audience to believe that ini memang ada masalah besar ni dalam hidup kan, dan macam mana dia nak mengatasi masalah-masalah tu. Betul, tapi saya rasa memang relatable lah, sebab saya pengacara majlis dalam majlis pasal perkahwinan 2 tahun sebelum ini. Saya rasa antara yang paling suka bagi pasangan-pasangan yang melangsungkan majlis perkahwinan dengan PKP-nya, COVID-19, banjir, keterer tak datang, pelamin tak siap dan sebagainya. Jadi ini yang dibawakan. Baik, rakan-rakan media, ada yang nak tanyakan soalan? Okey? Belum? Masih malu-malu? Ya, silakan. Nah, boleh sebutkan wakil dari media mana, nama dan juga soalan anda. Silakan. Hai, saya Asif daripada Pusat Malaysia. Mungkin just nak tanya tentang tajuk lah, kenapa pemilihan Ucap Kabut bukan Ucap Kabut? Tajuk ni, tema ni pun rom-com. So, Ucap Kabut, actually dia mengekspreskan the story itself, yang mana dalam perjalanan kepada Ucap dan Kabut itu, macam-macam perkara yang jadi, kelam kabut, huru hara yang berlaku di dalam hidup Diana Masrin itu sendiri untuk kepada proses yang sebenar, which is Ucap Kabut. So kalau kita bagi tajuk Ucap Kabut, then you know maybe tak 100% sesuai lah dengan jalan cerita tu. Tapi casting pula, macam mana pemilihan tiga yang utama yang di atas pentas yang kita saksikan ini? Proses kita debut sama dengan siri-siri yang sebelum ni ataupun yang akan datang, yang mana kita ada proses pemilihan yang agak teliti di antara pihak view dan juga producer dan juga pengarah. So mereka bagi kita list nama, and kita pun akan call for casting, and dalam masa yang sama kita tengok juga the credibility pelakon-pelakon kita, sama ada dia sesuai ke tidak bawa watak tu. But memang orang kata you know, betul lah pilihan yang ada ni, tiga-tiga ni. So, sebab saya dah tengok, of course saya dah tengok the series. So to me memang mereka bertiga berjaya membawa kehuru-haraan di dalam proses Diana Masrin untuk berkahwin. Kehuru-haraan eh? Yes. Kehuru-haraan Diana Masrin. So, sangat Diana Masrin. Ini pengantin yang huru-hara ni, Diana Masrin. Sangat. Apa cabaran dalam membawa
watak Diana Masri? Honestly, cabaran Azira, Azira rasa macam mana Azira nak keluar daripada comfort zone Azira daripada cerita-cerita lain. So before this, Azira pernah buat romantic comedy. So this time, Azira nak try buat something different untuk watak Diana Masri ni. And I feel like the storyline is something different yang di mana I tak pernah jadi orang yang betul-betul selfish, yang memang pentingkan diri sendiri je. Oh, sebetulnya memang tak selfish lah. Ah, tak adalah, takkan mengaku kat sini kan? Tapi honestly, watak ni dia adalah juga sedikit macam my real life. Bukan, sebab tak? Bukan yang selfish tu. Bukan yang selfish. Yang cari pengantin. Oh, tengah cari pengantin juga. Sama lah kita. Baik, tapi saya rasa yang ada kaitan adalah you are a music producer in this drama. That's right. Dan you juga sebenarnya in real life adalah salah seorang ahli daripada Defend penyanyi. Jadi mungkin inspirasi daripada Defend juga yang dibawakan sedikit. Ada juga, tapi dekat dalam cerita Ijab Kabul ni, Azira just produce music untuk yang jadi penyanyi tu. Yes, untuk Mat. And then itu saja. Tak ada Azira dekat dalam Ijab Kabul, tak ada nyanyi pun. Tak nyanyi pun. Tak nyanyi, jadi music producer. Oh, music producer sajalah. Okey. Ada soalan lagi daripada rakan media mungkin? Tak ada. Kalau tak ada, saya pindah soalan kepada yang sebelah. Ya, yeah, Abang Sado kita. Okey, Fadlan mungkin ke badan Sado selalu dapat watak garang-garang, tapi kali ini tiba-tiba dapat watak jadi wedding planner pula. I join Ijab Kabul dah banyak buat karakter macam jahat, panas barat, kaki maki. And then this one, suddenly I join romantic comedy punya team. And then as Kai, wedding planner, dia seorang wedding planner yang hebat, tapi tak sehebat dekat Timur lah. Maybe before I join project ni, I kena pergi kelas dulu dengan dekat Timur. Maybe they should can coach me something. Sebab it's quite challenging character lah for me. Sebab I tak ada kawan yang wedding planner, and I tak pernah play as wedding planner. So I just banyak tengok video on YouTube, social media and stuff. And then kerja dengan Azira lagi after few years. And then start with video. Diorang dulu memang banyak membantu I untuk create, tambah lagi untuk karakter Kai tu jadi more interesting. So I feel macam grateful gila lah. Dia baiknya jadi wedding planner yang agak kelam kabut jugalah. Garang kabut. Masih adalah karakter garang tu. Dia perfect ni. Tapi bila tiba-tiba si Diana Masri ni tiba-tiba dia punya tulang lari. And then time tu lah jadi everything jadi kelam kabut. And then tiba-tiba dia minta Kai jadi... Ada, jangan banyak-banyak. Di mana dia tengok lagi? Okay, yang sebelah tu pula, Idil, you are from a theatre stage, kemudian banyak berlakon, memenangi anugerah dan sebagainya, berlakon juga di drama-drama di Malaysia dan Indonesia juga. Jadi, Pak Idil, gimana, coba ceritakan sedikit ya, buat kita yang berada di Malaysia ini, bedanya mungkin kalau di Malaysia sama di Indonesia itu drama-drama gimana sih? Aduh, so cakap pasal Indonesia, bila dah balik Malaysia dia automatik tukar. First of all, memang alhamdulillah kita sepanjang shoot memang tak ada problem. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kita nak mencari perbezaan antara shooting dekat Malaysia dan Indonesia, mungkin yang paling ketara adalah penggunaan bahasa lah. Yeah. Tapi lebih kurang sama je. Sama. So, mungkin kalau kat sana lebih banyak orang yang akan terlibat dalam production. Yeah. Tapi kalau kat sini, production ni sedikit. Tapi yang paling penting, orang-orang production ni memang semua yang sangat fun lah. But you are on off here in Indonesia? Yes. Dia masa shooting ni ada moment yang saya terpaksa balik ke Jakarta dulu. I see. Untuk ada yang moment saya akan berada di KL untuk shooting di Jakarta. Dalam production ni memang fun. Kita ada director yang memang kenal dengan semua pelakon. Kemudian the script pun memang sangat baik. Yang digarap oleh Nadia dan Mamu. So kita dah dibagi naskah yang baik. So tinggal mengeluarkan karakter kita lah dengan sebaik mungkin. Sebenarnya rakan-rakan pemain lain yang semuanya hebat-hebat. So memang menjadikan pengalaman Ijab Kabut ni, walaupun pelan kabut,
Tapi Kelangkabut yang saya fan. Nah, Kelangkabut yang sangat manis untuk dikenang lah. Betul. Ya. Jadi jangan lupa kami di Malaysia. Ya. Baiklah, saya percaya untuk soalan terakhir saya serahkan, ada seorang rakan media kita ingin bertanyakan soalan, silakan. Okay, assalamualaikum. Saya Nurin daripada Moramai. Saya tertarik dengan pemilihan tajuk drama Ijab Kabut. Sedangkan ramai tahu istilah yang biasa kita dengar adalah Ijab Kabut, yang mana dianggap suci. So, tak rasa ke macam Ijab Kabut itu merosakkan istilah bahasa Melayu yang sebenar? Viral tak? Saya yang menjawab kan? Boleh, silakan. InsyaAllah, rasanya tak adalah sampai ke tahap itu kot. Sebab again, kita cuba nak relate balik kepada kehidupan. Macam tadi Hadi cakap kan, dalam 2-3 tahun ni macam ni suasananya. So, why don't we take it lightly, you know? And then somehow, cerita ni genre-nya romantic comedy. And semua pun kata, walaupun dia kelam kabut, tapi sebenarnya we had fun. We had fun sepanjang proses kita dari menulis skrip sampailah ke menyiapkan series itu sendiri. Macam saya cakap tadi, dia lebih kepada nak interpret the story itu sendiri. So kenapa tajuk dia Ijab Kabut instead of Ijab Kabul. And I rasa kalau dengan promo yang kita ada, apa sahajalah marketing assets yang kita ada, kita go more, you know, lightly. Kita tak adalah macam nak pergi serious sangat tentang Ijab Kabul tu sendiri. So saya rasa kena tengok kot. Bila tengok then you guys akan faham kenapa tajuk dia Ijab Kabut. Jadi kenapa saya kata kena take it lightly. You know, kenapa dia bukan serious. Sebab dia ni memang jalan cerita tu dia tak serious pun sebenarnya. Mungkin kita dengar sikit daripada pengarah dia sendiri. Kenapa Ijab Kabut, Malik? Assalamualaikum. Kenapa Ijab Kabut dia? Yes. Memang cerita ni penuh dengan kelam-kabut. The whole story is pasal orang nak kahwin tapi dia tak ada, basically tak ada pengantin kan. Which is, kalau dah tak ada pengantin, kenapa kau nak kahwin? Tapi sebab dia punya decision tu membawa kepada benda-benda yang jadi A, B, C, D dan effect semua orang dekat sekeliling life dia. And throughout the process of the story, kita nampak macam mana perjalanan nak ke ijab tu sendiri memang betul-betul haywire dan ni. So kita tak tahu benda tu kabul ke tak. So wordplay tu saya rasa sangat sesuai dan tak adalah rasa mungkin akan menyentuh mana-mana pihak atau rasa. Yeah. Jadi kombinasi of words ijab kabul dan kelam kabul. Yes. Betul. Baik. Maka dengan itu kita sudahi sesi sidang media kita. Jadi apa kata sekali lagi saya.